Dadah, kita let's go aja. Lo gak inget di Cosmic, gak inget di kasus Cosmic Break. Cosmic Break. Yang gue ribut sama EFR. Iya, zaman dulu banget itu anjir. Itu tuh gue gak habis pikirnya, gue sengaja milih Whis. Justru karena tahu udah ada Indo di apa, BRD sama Dindos. Maksudnya biar kita punya masing-masing perwakilan di setiap malah ribut goblok tuh. Wah, pusing gue. Anyway. Kok debet banget ya? Ya, namanya Waring Island. Makanya island sih, bukan kontinen. Kontinen nggak ada pak di sini pak. Ada, tapi dia bukan tim dia satu aja kontinennya. Iya. Iya. Anyway, ada yang kosong nggak sih? Apa kosong? Ini atas bisa nyebrang ya? Maybe, enggak lah, harus pakai ini, harus pakai kapal. Bisa-bisanya relik di dalam TC lu nih. Di bawah TC lu ada relik tuh. TC apa? Lawak. TC Town Center, iya. Reliknya di bawah Town Center lu. Padahal gua mau pindah. La 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 la. Undyu ni kakaru. Kyakusho koko taite. Kyakusho. Kadarazu. Udah gak ada kerjaan petani lu. Dan bukan itu nunggu kapal mau nyebrang. Bikin kapal. Ya ampun. Eh terus penuh lagi itunya. Formulasinya goblok. Pantas gak jadi. Saya tidak kaget. Kebiasaan pakai Mongol, Pak. Iya, yeah, tahu kok. Baru berapa kali main udah kebiasaan. Enak Mongolnya, nah, enaknya pakai Mongol gitu doang. Diserang apaan gua? Serigala SWT. よき一度、一気につけ。お前、お申し付けください。お方のため、いかにいたすべきや。まさに良い出来栄え。ゲージのほどは、しっかり。 見事な造営となり申す所一度よく聞けさようでござるまさに造営よき出来栄え Ente masih edge 1 itu belum edge up. Oh, lu pakai abasit ya? Ini agak ribet bangunan. Iya. Iya, bikin bangunan dulu Pak yang ada di dekat itu. Ya ini paling bawah lagi gua bikin. Ya, di villager. Buset, bikinnya di sono. Nah, edge up-nya dari sini, Cok. Iya, ntar. Oh. Market lu ntar di pojok atas ya, Pak? Iya. Ini kan market juga ini. Kalau ngolak, beratnya market. Ente kan bisa marketnya pakai ini, Pak.
Pakai kapal. Iya, gua. Itu pakai apa? Kapal market juga? Iya, apa gimana? Iya, kapal trader. Mereka udah mulai pakai kapal loh. Let's go. Woi, diserang kapal lu tuh. Gue masih di kapal lagi sih. On my way. Apanya? Bikin trader lu. Bentar, lu mau tradernya darat bukan laut. Ya kan itu Abasid, gua enggak berarti yang trader bawah tuh udah otomatis. Lu pengen ngandelin bangunan itu, wes. Udah dibikin juga sih. Ditembakin pakai panah. Kalau mapnya sempit gini, Woki pakai Mongol tadi nggak bisa pusingin rumah ya? Emang. Ya cuman ya ribetnya itu. Kalau lu mau nembok nggak ada. Banyak aja.
Ada kapal yang asal di kiaran gua deh. Baik. Ayo gua bikin keep belakang satu buat jaga-jaga. Ya kalau bikin kastil di sini itu ya. Mana? Oh mau bikin keblok, mau bikin apa? Dok. Kalau mepet loh. Ini loh. Apa lu mau bikin apa? Dok. Apa kau udah bikin? Eh, ini. Dan curang lagi lah. Kan bisa kan? Gue baru mau bikin di sebelah sini. Trader banyak banget gue bikin. Trader lu mana, Pak? Hah? Trader. Belum bikin ya? Ini. Pojok. Kok requirement sih? Si bego, gue mau bikin trader malah bikin squad. Pantes banyak banget. Orang jelas anjir. Itu di squad sih. Oh gimana ya, Anda mungkin tidak sadar. Mati lagi semua. Ini juga AI tradernya bego dah. Udah jelas-jelas di belakang aman. Kenapa di lojer depan? Tolol, sumpah. Gimana ya? Nah ini trader juga. Kalau gue dilawan pakai crossbow, oke. Gitu dong Pak, udah kayak di film-film ya. Bentengnya di situ.
Set. Hancur gua punya ini berapa banget. Buset, dilawannya pakai trebuset. Gimana lagi nih? Enggak itu, musuhnya lawannya pakai trebuset. Wih, iya. Iya, dia juga bingung mau pakai apa lagi. Enggak tahu. Kayaknya ntar bisa nih gue main roleplay nih ya, jadi pedagang aja. Hir, keren pak ini pak. Apa tuh? Di blue yang ini, posisinya. Oh. Sudah kayak real. Lu kayak, gua kayak ngeliat kota Genshin deh gitu. Kota Genshin. Rapi banget tuh liat tuh, trader gua jalannya liat ya. Iya karena gua bikin rapi, coba gua berantakin. Masih muter-muter. Ayo lah dari tadi. Mana kapalnya ini Anda? Saya tidak melihat-lihat loh tadi. Di bawah doang tuh empat jadi. Empat. Gua lagi nikmatin. Jaga perbatasan doang anjir. Enggak bisa di rumah jadi. Nyebrang makanya nyebrang. Reliknya tidak perlu ambilin semua ya. Punya populasi cuma buat kapal doang udah penuh. Ya, lu harus yang nyerang daratnya dah. Kapal gua udah banyak. Ke side biar penghasil income. Pengen-pengen apa tuh sih, cuma dari tadi belum ngebahas mekanisme relik, jadi penasaran. SWT kapal gue didorong sama kapal lu ke bawah.
satu itu diisi berapa? Relik. Satu temple isi tiga, tiga relik. Simak. Oh iya, MPR tuh enaknya juga ada propet ya. Telanjang bawa. Duh, gua punya ini mana? Ya ampun, belum naik ternyata. Kamu tuh apa itu? Kamu mau ngambil gambar. Ini tolol deh, kalau gue bikin market ya di pulau yang sama, tapi dia ngambil market di ujung sini kan tolol ya, apain muter-muter market. Kapal lu nih suruh serang tuh. Kenapa? Dia bikin pelabuhan tuh. Artillery-nya. Yeah.
set kapal lu rapi amat, Pak. Iya. Beloknya, Pak. Ini aja hancur ya, chipnya tadi di sini. Oh, musuhnya dia mendarat. Wow. Gimana? Tuh ke dalam. Aisyah. Saya tidak lihat mereka ada di sini. Oke lah kalau begitu. Dari bawah, mah. Ke bawahin, Pak, ini, Pak. Sehingga gue lagi nyerang musuh, malah jatuh, ya. Oh, pasukan darat gue aja ke sana, dah. Nah, tapi cuma secuil 2 biji. Tapi nggak ada keep, ya. Yaudah lah. Gue kirim pasukan samurai saja ke sana. Lari semua itu.
Ini gak kayak American Conquest sih ya, infantry bisa capture ya. Infantry? Oh iya. Kalau bisa kotak sih. Ini kerebut ini. Oh, ada villager nih di tempat lu. Pak, ada lagi masuk, Pak? Ya, boleh. Boleh, boleh. Silahkan datang. Kita tembakin sama keep kali kan. Oh, wow, one to keep. Boom. Bawa ya Pak, gua mau nyerang. Yep. Bisa kan dari situ dia. Apa udah saya bikin keep. Lagi saya bikin keep di tepi pantai biar nggak bisa masuk. Cuma bawahnya nggak ada nih keep yang di tempat Anda. Mana pasukan darat lo? Gua kawal pakai kapal dah. Nah, itu justru gua nggak ada. Gak ada pasukan. Ya yang bilang pasukan NT Morawono. Pantri. Iya. Mantri doang. Masuklah ke pulau dia. Tuh, dari tadi lu diselundupin itu. Tapi kan udah di atas. Tapi kan udah di atas. Gagal. Habis lah orang gak ada artileri. Kan gua lagi... Kan tadi gua nyuruh bawa ke bawah karena gua lagi bawa kapal gua ke atas. Ternyata kapalnya habis. Mau lagi nih. Banyak sekali artillery-nya di sana. Mari kita putar balik. Yo, mendaratlah. Oh, lu enggak bawa villager ya? Gua lagi bikin dia sibuk nih di bawah. Waduh.
Bikin keep dia. Kenapa? Oke, pas. Meriam sama orang sama-sama dihitung saat guys. Mana terus musib gue. Nih, gua support terus. Ayo, bikin bangunan Muna. Naik darah dia. Si biru lagi sibuk. Tempat lu sepi kan? Iyalah, lagi di sini semua sama gua. Lihat banget lagi lawan kapal. Wih, wih, pintar dia pakai itu. Wow, out of the box. Wah, udah mulai pakai eksplosif, eksplosif ship ya. Iya. Wow.
Waduh, sakit juga tuh. Waduh, eksplosif ship-nya banyak sekali. Waduh, kapal gua udah mulai kehabisan. Kemudian jadi sepertinya hilang villagernya tinggal satu. Aduh sedih. Wah, gagal. Wah. Payah ini. Payah sudah dah. Empire-nya runtuh. Ah, gagal pisan dan emang. I see. Gila, mulai pakai itu semua dia eksplosif. Wow. Bahaya. Seberangin apa, Pak? Hati-hati, Pak. Dia itu eksplosif depan lu, Pak. Kok nggak bisa turun, goblok? Datang langsung. Wow, semangat sekali. Itu ya, I see. Kita intip. Ganti pak. Hah? Ganti beliau. Itu lo transport ke atas, ngapain?
Ya, mencoba peruntungan. Di sini gua sibukin dulu aja. Apakah dia akan sadar? Hei, kapalnya yang datang. Waduh. Yo yo yo, dia sadar lagi kap. Ada itu. Kok ada kapal biru transport sampai di situ? Ini Inggris ya. Aduh, sedih, Cok. Sebuah transport pasukan ya. My God. Sudahlah kalau gitu. Transportnya belum kepulang. Oke, kawai enggak. Yuk, kabar. Mari kita masuk ke keep-nya si Reski dulu. Selamatkan villager. Masuk. Bisa lah. Awas tuh, eksplosi ship, boom.
Buat landing itu ada itu cowok, eksplosif memonya tuh. Chipnya nggak ada. Cuman hancur kapalnya. Makanya gue ngebelakangin chip lu. Chip lu ngelindungin gue dari yang peledak-peledak itu. Kapal di bawah udah hancur. Belajar gue tinggal satu, tau-tau. Mundur. Mantap larinya, cok. Langsung hancur.
itu sapinya. Hah? Iya. Api itu kena semua. Hah? Yah, kapal gua enggak ada lagi. Karena gua ikutan fokus darat. Untung ada keep lu sih. Lu mau bikin bangunan? Nah, gua gak mau maju, nunggu bombar gua jadi dulu. Ketece soalnya. Mau coba di depan banget. Bentar. Itu pas kan ngumpul gitu malah kena itu loh. Biru ngancurin landmark ya. Landmark lu hancur ke? Eh biru. Oh biru ngancurin landmark. Gak tau. Ini gak ini biru. Okay.
Udah nggak peduli gue, Pak. Udah kebanyakan populasi di darat, nggak bisa bantu lagi. Kita habisi aja lah daratnya dia. Obat sakit juga ya kapal ya. Udah. Gak sesuai yang gue bayangkan, Pak. Hah? Kira bakal banyak perang laut, ya? Apa kecilan? Emang lu gak bisa ya 8 tayar dipakai 2 gitu? Bisa, tapi terlalu luas. Terlalu jauh jaraknya. Agak. Bahkan belum habis tuh duit gue utuh tuh. Masih 50 ribu footnya, gak kayak tadi. Yang lawan Bizantium 2 goblok tuh.